Mulai Februari 2023 mendatang, pengguna media sosial Twitter dapat mengajukan banding jika akunnya ditangguhkan. Seperti diketahui, Twitter akan menangguhkan sebuah akun Twitter jika terbukti melakukan pelanggaran berat atau melakukan pelanggaran secara berulang-ulang. Kegiatan yang termasuk dalam pelanggaran berat adalah konten atau aktivitas ilegal, menghasut atau mengancam akan melakukan tindakan kekerasan atau membahayakan, serta terlibat dalam pelecehan terhadap pengguna lainnya. Jika pelanggaran penggunanya tidak berat, maka Twitter akan mengambil tindakan yang lebih ringan seperti membatasi jangkauan tweet atau meminta pengguna menghapus tweet agar dapat menggunakan akunnya seperti biasa lagi. Sebelumnya, CEO Twitter Elon Musk mendapat kecaman karena menangguhkan akun beberapa jurnalis atas kontroversi membagikan data tentang jet pribadi miliknya. Namun, ia kemudian mengaktifkan kembali akun para jurnalis tersebut.